Muhammad, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Dia akan berakhir dengan perceraian. Ha, bila bercerai, sebenarnya hak tu paling Tuhan tak suka sekali. Dalam hadis Nabi sebut, abghadul halal ila abghadul halal ila Allah at-talaq. Benda halal yang paling Tuhan benci sekali ialah bercerai. Sebab bila mana Allah SWT ala Sayyidina Muhammad berlaku akad nikah, aku terima nikahnya bila saat disambut oleh satu orang laki-laki, bergegar tiang arasy Allah. Bergegar tiang arasy Tuhan. Sebab kemaluan perempuan yang asal hukumnya haram, hal untuk laki-laki itu bergegar tiang arasy Tuhan. Demikian juga lagi sekali, bila mana seorang itu mentolak isterinya, lagi sekali bergegar tiang arasy Allah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hebatnya perkahwinan dan hebatnya dahsyatnya perceraian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berkahwin ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jalan untuk seseorang tu sebab dia melangkah kakinya untuk masuk ke syurga. Berpadukan hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku ialah, Nabi sebut, sebaik-baik kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa paling baik dengan keluarganya, dengan isterinya. Nabi kata, aku ialah orang yang paling baik dengan isteriku. Maknanya Rasulullah sallallahu Muhammad, siapa yang mengusahakan diri dia untuk menjadi terbaik pada isterinya, berarti dia sudah melangkahkan kakinya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadi mana bila mana perjalanan hidup ni kita dah usaha tapi tak menjadi, kita dah usaha nak buat terbaik tapi tak disambut oleh pasangan. Ada orang yang nak dibaik tapi pasangannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh terima usaha dia untuk menjadi baik. Tentulah kita berada di dua persimpangan yang kita nak ambil, kita kena ambil satu perkiraan baru, adakah untuk melangsung ataupun menghentikan proses yang telah berjalan untuk mencapai tujuan daripada perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka tentulah satu keputusan yang nak dibuat. Aku ni kalau aku langsung ke depan, agama aku kosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentulah agama kita mengizinkan perceraian. Sebenarnya benda ni masalah sayyidina Muhammad, dia duduk pada suami, duduk pada isteri. Selagi mana boleh pertahan sabar. Tapi bila mana kita dah usaha untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga tapi tak berjaya dah, ketika tu istafti qalbak, tanya diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya diri engkau. Jadi langsung melangsungkan terbaik ataupun taib, berhenti di tengah jalan, itu terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi waktu tu buatlah pilihan melalui pilihan daripada Allah. Mayan dulu setelah istiqarah dua rakaat, minta Allah tunjuk. Allah Tuhanku, aku nak langsung ke, aku nak macam mana. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kadang-kadang kita nak pertahan tapi tak mengizinkan dah. Contoh, yang si suami ni nak pertahan masalah senal, tapi isteri ni kena teruk lah. Hari-hari dia buat benda yang menyakitkan suami. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahamlah wahai para suami, yang terbaik adalah menceraikan isteri dia. Sebab kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tetap juga nak melangsungkan, sedangkan isteri dia tu dah hari-hari menderhaka, maknanya kita sedang memperbanyakkan dosa dia saja.
Bila mana situasi itu berlaku, maka elok selamatkan dia, iaitu menamatkan tali perkahwinan, memutuskan tali perkahwinan untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bagi orang perempuan, bagi orang perempuan pula, kalau si suami ini teruk, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama sekali dia cuba sabar. Sebab orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh dia minta cerai. Mana rompang minta cerai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak akan menghidu ataupun bau syurga. Bau syurga ni 70 tahun nak sampai dah bau. Tapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang perempuan tu minta cerai, jadi risiko balik pada dia. Situasi dia macam mana? Dia kena jumpa dengan, dia pergi, kena pergi mahkamah, jumpa dengan hakim, cerita masalah dia. Yang akan mencerai dia ialah pihak mahkamah. Ha, ni mana orang puan pun ada hak untuk berpisah bila mana berumah tangga juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang kesabaran orang perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kesabaran orang perempuan ni jadi asbab kepada hidayah suami. Kadang-kadang